Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka berkumpul dengan para relawan Presiden Joko Widodo di rumah dinas Loji Gandrung pada Jumat 28 April sore. Dalam kegiatan tersebut, Gibran masih merahasiakan tokoh yang akan didukung oleh para relawan Jokowi. Hanya saja Gibran memastikan tak ada dukungan untuk baca pres koalisi perubahan Anies Baswedan. Dilansir Tribun Solo, Gibran menyatakan bahwa dirinya melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah kelompok relawan Jokowi. Dalam kegiatan tersebut, Gibran memberikan instruksi agar para relawan mengerucutkan dukungan. Saat disinggung dua nama, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, Gibran enggan untuk menjawab. Namun saat nama Anies Baswedan disebut, Gibran dengan tegas menjawab tidak. Gibran pun meminta agar menunggu terkait pengumuman soal dukungan Capres. Senada dengan Gibran, Ketua Sapuli di Nusantara Jawa Timur Ahmad Badrutaman menyatakan bahwa relawan masih menunggu instruksi dari Jokowi sebelum menentukan Capres yang didukung. Sebagaimana diketahui, Baca Pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sama-sama dekat dengan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan. Keduanya kerap terlihat bersama. Sebagai contoh, saat Ganjar Pranowo menemani Jokowi saat sholat Idul Fitri di Masjid Zayed, kemudian siang harinya Prabowo mengunjungi orang nomor satu itu di kediamannya di Solo. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.